Halo, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ron Roy Sarjana. Nah, sekarang saya berada di Mata Putra, Komplek Mata Putra Jati Bening. Halaman hijau rumah yang udah hancur. Hancur-hancur banget. Sekarang lagi survei untuk perencanaan renovasi. Renovasi bagian plafon ya. Masih bagian plafon. Ini kamar. Kamar depan. Kamar kedua. Plafonnya, temboknya, ini bagian dapur. Yang belakang. Belakang subhanallah Allah. Bagian luarnya buat ruangan teras ini enak. Di sini gede buat jemuran. Karena orang Matra kan sekarang orang dagang bebas lah. Tapi jarang sih kalau gitu. Video ya ini. Ini butuh budget 150 juta. Apa? Pak, 150 juta tadi semua ya, Pak ya? Ya. Budget 150 juta semua ya? 150. Atas. Ya kan saya menunggu omongan dari Bapak, ya, misalnya apa gimana maunya gimana itu baru harga. Enggak, tadi hitungan perkiraan kan. Nah, itu semua maksud 150 juta. 150 naik juta. Naik 70 cm. Nah, terus di deck ya. Heeh. Di deck. Didak, gitu. Oh. Cuman ini kalau sampai ke bawah misalkan misalnya permak semua kusen kan hancur semua. Nah, maksudnya temboknya ini pada ini semuanya dicat enggak? Dicat. Cuman ya tetap dirobah semua ini. Hah? Kusen itu hancur. Iya, maksudnya ntar kan kita
Urusan kan nanti maksudnya yang penting dulu kan atas atapnya dulu. Ini maksudnya tembok-temboknya ntar kan belakangan. Bisa. Tembok dicat dulu, kusen mungkin nanti nyusul lah. Sekali yang kalau ada rezeki. Rezeki kan. Oh, yang punya tuh. Lah yang punya. Jadi kalau saya... tembokan dicat ntar kusennya rada bobokin lah lagi. Iya, iya makanya kayak doain aja Pak Bas. Rezeki gitu. Saya dibentuk sampai depan sini ada garis pelang gantung bentuknya sepelang nanti nih. Iya kalau saya bawa pincel saya coretin di tembok saya bentuknya. Kalau saya bawa pincel nggak bawa pincel itu saya bentuk-bentukannya gitu depannya saya digambarin. Tapi, di tembok kalau misalnya budget 1 juta mending dibangun dua udah ini bisa dikontrak itu dibangun dua. Iya langsung jadi daripada ini lebih banyak lagi bangunnya. Iya. Oh. Bangun dua sini berapa tadi 100 juta satu? Ya, ini harus 200-an. Untuk dua kamar. Iya. Dua pintu. Dua pintu. 200. Habis. Daripada ini di ini nanti aja kalau tanah cukupnya udah laku baru dirombak semua lebih bagus lagi kita tinggal sini yang bagus. Ini nanggung-nanggung kalau renov-renov gini ya menanggung mending kalau mau 1,5 juta 150 mending bangun gua udah di ini. Kontrakan ya? Sejang kontrakan. Iya, sejang kontrakan jadi daripada ini. Petakan ya Pak? Iya, dua pintu dapat. Pintu L ngadep kemari, yang ini ngadep sini. Satu ke sini pintunya, satu lagi ngadep ke sini. Jadi dua ini dua kontrakan tadi didak aja nanti kalau ada uang lagi dinaikin lagi. Cuman harus disiapin cakar ayam. Iya. Itu 200 sama cakar ayam kan? Belum. Belum. 150 ya sama tadi. Ya kalau belum positif ya itu mah cuman fondasi sama bahan. Oh, fondasi. Fondasi 150 tadi katanya gitu ya? 150 ya? Kurang lebih tadi 150 ngomong ya nanti aja dihitung ya kalau mau ini nanti dihitung kalau kayak gini nih susah lebih banyak ini ya cuma satu rumah lagi kalau ini kedua lebih ini pemasukan ini makanya nanti roboh kalau nggak di ini roboh. Jangan ngomong begitu lah roboh iya kebanyakan kalau udah plafonnya hancur. Iya, roboh mau sekalian dirobohin nanti kalau ada uang dirabutin aja yang baru. Jadi gini Pak, ini supaya kalau misalnya tapi apa aja nih ya, ini misalnya Bapak nggak bangun, Ibu nih mau nyobain ini, jadi aspek ini pindah ke sini. Iya, bisa lah. Jadi nggak banyak biaya. Bisa di ini pindah ke sini, dia tuh roboh sekalian. Jadi juga asli punah sini nanti ini yang kalau mendidak udah ngemet atas lagi. Jadi gak ini yang baru sekalian. Yuk seramah ini bagusnya gimana? Ini ibu begitu kan? Iya. Ada pemasukan juga sih. Iya. Kalau ini cepat bangun langsung udah dua pintu. Kalau ini lama. Nai, jangan main. Kita mau tinggal sini. Ya nanti aja lah. Itu putar saya ibu bapak aja. Nanti kalau misalnya oke ya nanti bisa cukur besok kapan ketemunya lagi. Kalau belum ada yang kontrak kita aja yang